Wahai sahabat-sahabatku sekalian, maka telah tibalah panggilan daripada Tuhan yang mengajak kita memenuhi kehendak manusia. Maka janganlah lupa, janganlah leka, jalankanlah tanggungjawab kita sebagai haiwan korban. Aku bukannya haiwan korban. Sihai kawan-kawan aku. Apa boleh buat? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam siri Alam dan Manusia. Korang semua apa khabar? Saya doakan korang semoga sehat-sehat sejahtera di samping ahli keluarga yang tercinta. Bagi korang yang baru terjumpa channel saya ini, saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika video saya ini berjaya menambat hati anda. Hari ini adalah Hari Raya Aidil Adha. Saya dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga kita semua dapat merayakan Hari Raya ini dengan penuh makna setelah kita menempuh era COVID-19 dan pemulihannya. Kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik dan sempurna, semuanya dengan izin Allah. Kita hendaklah bersyukur. Bersempena Hari Raya yang jatuh pada hari ini, kita akan berkenalan dengan sejenis haiwan korban, iaitu lembu. Lembu merupakan jenis mamalia ungulat belejinak yang paling umum sekali. Dalam subfamily Bovinae, lembu merupakan anggota moden yang terutama dan spesies yang paling banyak bilangannya dalam genus Bos, dan yang paling banyak ialah Bos Taurus. Taurus ya, bukan Gaurus. Bos Gaurus nanti episod yang akan datang. Lembu biasanya menjadi sumber kepada manusia untuk daging, susu, hasil tenusu dan sebagai haiwan pengangkut. Hasil keluaran lembu yang lain termasuklah kulit dan tahi untuk baja asli ataupun bahan api. And Sony, Kamala's daughter, prepares the curry, while her husband Raju is about to set fire to this unique Indian fuel. Some may consider it a proof of India's misery, whereas others would see it as an example of its sustainability. Something that may cause disgust in modern societies becomes here an essential part of human survival. Di setengah negara seperti India, lembu membawa erti keagamaan yang paling penting. Kiranya lembu ni haiwan suci bagi penganut agama Hindu. Dalam keadaan semula jadi, anak lembu akan tinggal bersama ibunya sehingga bercerai susu pada umur 8 ke 11 bulan. Anak jantan maupun betina sama-sama rapat dengan ibu sehingga beberapa bulan pertama selepas putus susu. Anak lembu pedaging yang dibela di lapangan menyusu purata 5 kali dalam setiap 24 jam. Purata dengan jumlah 45 minit digunakan untuk menyusu, kuat menyusu. Nanti saya akan ceritakan kenapa anak lembu kuat menyusu. Berikut adalah jenis-jenis lembu yang ada di Malaysia. Senarai ini adalah khas untuk lembu pedaging yang mana diternak untuk hasil daging. Yang pertama, lembu Kedah Kelantan. Baka lembu tempatan ini merupakan baka yang amat sesuai untuk diternak di negara kita. Perkara ini disebabkan kerana sifatnya yang tahan daripada serangan kutu dan juga penyakit berjangkit. Ia berbadan pejal dan mempunyai berbagai warna termasuk perak, hitam, coklat dan kekuningan. Biasanya jumlah berat anak lembu yang baru lahir adalah kira-kira 14 kg hingga 16 kg seekor. Kenaikan berat badan kira-kira
400 gram setiap hari sehingga mencapai umur 2 tahun. Berat matang bagi lembu ini adalah antara 200 kilogram hingga 250 kilogram seekor. Jumlah daging yang dapat diperolehi adalah kira-kira 45% daripada berat badan lembu. Lembu ini banyak diternak di kawasan utara semenanjung Malaysia di mana kebanyakan sistem ternakan adalah secara tradisional. Yang kedua, lembu baka Brahman. Lembu baka Brahman ini adalah berasal dari India dan ditingkatkan mutunya di Amerika. Lembu ini besar dan biasanya mempunyai bonggol di belakangnya. Berat matang bagi lembu ini lebih kurang 520 kg bagi lembu betina. Kalau lembu jantan pula, anggaran lebih kurang dalam 700 hingga ke 900 kg. Besar ni kalau buat lembu korban. Lembu ni memang tahan lasak dan boleh melakukan kerja-kerja berat dalam suasana cuaca yang ekstrim, maksudnya tahan panas. Lembu yang matang mampu menghasilkan daging di antara 400 kilo hingga 450 kilogram daging bagi seekor lembu. Anak lembunya selalu dilahirkan dalam berat kira-kira 22 kilogram hingga 27 kilogram. Dan baka jenis ini cepat membesar bila berat dekat 1 ton, kan? Yang ketiga, lembu baka Local Indian Dairy. Lembu ini dikenali sebagai baka LID. Lembu ini merupakan campuran antara baka Kengayan, Halika dan Ongole dari negara India. LID ini dianggap jenis tempatan kerana ia sudah bercampur dengan baka Kedah Kelantan. Ia mempunyai jumlah daging yang banyak. Biasanya ia berwarna di antara keputihan kepada kehitaman dan kekuningan kepada coklat gelap. Baka ini boleh hidup dalam keadaan rumput sederhana dan mampu bertahan dengan kutu dan jangkitan penyakit. Anak lembu ini selalunya akan dilahirkan di antara berat 18 kg hingga 20 kg. Yang keempat, lembu baka Drop Master. Hasil kacukan lembu Brahman dengan Short Tone berasal dari utara Australia. Jenis lembu daging ini yang sesuai dengan iklim negara tropika berwarna coklat atau merah gelap. Lembu ini matang mencapai umur kira-kira 1 tahun 7 bulan. Purata umur ketika beranak pertama bagi lembu ini ialah 2 tahun 5 bulan. Beratnya boleh mencapai lebih kurang 330 kilogram apabila mencapai umur 2 tahun. Yang kelima, lembu kacukan Friesian Shahiwal. Baka lembu ini lazimnya berwarna hitam kemerahan. Baka ini adalah daripada hasil kacukan antara lembu betina Friesian dan lembu jantan Shahiwal. Baka ini dihasilkan khusus untuk dipelihara di Malaysia. Ia juga merupakan jenis dua guna. Pertama untuk daging dan yang kedua untuk susu. Baka ini dilaporkan boleh dan dapat mengeluarkan susu sebanyak 150 kg hingga 2000 kg. Purata berat anak semasa lahir ialah 24 kg. Berat matang seekor lembu ini boleh mencecah sehingga 360 kg. Kadar purata kenaikan berat badan baka ini dalam lingkungan 370 gram sehari. Itulah kaitannya dengan yang awal tadi saya cakap, kenapa anak lembu menyusu lebih kurang 45 minit setiap sesi 5 kali sehari, kerana untuk memastikan berat badannya dapat naik sebanyak itu. Jadi tak heranlah minum banyak badan pun banyaklah naik lebih kurang itulah senang cerita.
Yang keenam, lembu baka kacukan komersial dari Australia. Terdapat banyak pilihan baka hasil kacukan berbagai jenis lembu pedaging dari Australia. Antaranya ialah Brahman, Shorthorn dan Hereford. Lembu jantan muda daripada baka ini mudah didapati dengan bilangan yang banyak dan harga yang berpatutan. Terdapat penternak komersial yang mendapatkan baka kacukan daripada Australia untuk dijadikan baka ternakan di negara kita. Dicari induk jantan lah, mudah cerita. Induk jantan import, induk betina lokal. Jadilah local citizen. Yang ketujuh, lembu baka kacukan Kedah Kelantan. Baka ini biasanya dihasilkan daripada program kacukan lembu betina baka Kedah Kelantan dengan baka-baka lembu pedaging jantan seperti Hereford, Carolis, Rockmaster, Brahman dan juga baka Simmental. Kaedah kacukan biasanya dibuat melalui permanian berhadas menggunakan air mani beku. Baka-baka pejantan bermutu yang diimport, baka ini lazimnya lebih sesuai diternak di negara kita di mana mampu menghasilkan daging yang banyak. Sapi biru Belgia ini adalah sapi transgenik atau sapi potong yang telah dimodifikasi genetiknya untuk meningkatkan ukurannya. Sapi ini berasal dari persilangan antara sapi lokal dengan sapi keturunan pertama dari jenis sapi Shorthorn yang berasal dari Inggris, sehingga sapi jenis ini terlihat ramping tanpa lemak dan otot yang menonjol. Sapi biru Belgia ini telah meningkatkan rasio konversi pakan karena asupan pakan yang lebih rendah dari kenaikan bobot sapi itu sendiri. Kemungkinan kenaikan bobot ini disebabkan oleh perubahan komposisi kenaikan berat badan yang menghasilkan protein tinggi dan berkurangnya penumpukan lemak. Para ahli berpendapat bahwa keempukan daging sapi biru yang khas adalah kelembutan dagingnya karena ada sejumlah besar serat otot yang lebih kecil. Seterusnya saya akan ceritakan tentang susu lembu. Susu lembu paling biasa dihasilkan secara besar-besaran untuk kegunaan manusia. Ladang susu telah menjadi perniagaan besar dalam kebanyakan negara sehingga proses ini kebanyakannya dijalankan secara automatik. Tak adalah penternak yang memerah susu, semuanya dijalankan oleh mesin. Susu lembu dikatakan sehat terutamanya kerana kandungan protein dan kalsiumnya. Yang ini biasalah dalam iklan-iklan susu yang ada di TV biasanya menekankan tentang kalsium, ya, kalsium yang tinggi. Ia juga merupakan sumber yang baik bagi sejumlah vitamin. Satu hidangan secawan susu atau 250 ml mewakili 22 hingga 29% daripada jumlah yang dicadangkan secara harian ataupun daily recommended intake kalsium bagi orang dewasa. Maksud tadi secawan susu bersamaan dengan 22% hingga 29% jumlah kalsium yang dicadangkan untuk pengambilan dalam sehari. Berikutnya adalah zat-zat yang terkandung dalam susu sama ada secara semula jadi ataupun diperkayakan. Yang pertama, vitamin D dan K, penting untuk pembentukan tulang. Yang kedua, iodin, mineral penting bagi fungsi tiroid. Yang ketiga, vitamin B12 dan riboflavin, penting bagi kesihatan kardiovaskular dan penghasilan tenaga. Yang keempat, biotin dan asid pantotenik, vitamin B penting bagi penghasilan tenaga. Okay, kemudiannya vitamin A, penting bagi sistem imunisasi. Yang keenam, potasium dan magnesium bagi kesihatan kardiovaskular. Yang ketujuh, selenium, sedikit mineral penghalang barah. Yang kelapan, kita ada tiamin, vitamin B penting bagi fungsi kognitif terutamanya daya ingatan. Yang kesembilan, conjugated acid leonic, sejenis asid lemak yang berguna untuk membantukan beberapa jenis barah dan membunuh sel barah dalam kulit manusia. Ada kajian yang menyatakan pengambilan susu yang betul mampu mencegah diabetes dan sakit jantung.
sehingga 70% manusia mungkin mempunyai keadaan yang dikenali sebagai tidak tahan laktosa. Bagi individu sedemikian, susu mungkin penyebab kepada simptom seperti kekejangan, kembung air, perut berangin dan cerit berit. Pilihan lain untuk mereka yang mempunyai masalah tidak tahan laktosa ini ialah susu berasaskan tumbuh-tumbuhan seperti susu soya. Siapa sangka setiakawan lebih 18 tahun berjaya menjadi batu asas kepada peneraju terbesar Empire Susu Segar Negara, Farm Fresh. Bermula kecil dengan 60 ekor lembu, kini Farm Fresh miliki lebih 8,500 ekor lembu di empat ladangnya. Syarikat turut membina nama dengan satu ladang tenusu moden di Melbourne, Australia. Kita percaya bahawa Malaysian, kalau kita bagi dia peluang dan ruang untuk dia membangun, and then we letakkan kita punya perbezaan dekat tepi, kita gatherkan kita punya kelebihan, I ingat we can do something better and good for the nation. Pemita Farmfresh kini telah mencatatkan pertumbuhan tinggi dengan penguasaan pasaran susu segar sekitar 40%, antara tertinggi di pasaran tempatan. Kumpulan ini berjaya meraih jualan lebih 165 juta ringgit bagi pasaran tempatan dan lebih 7.3 juta ringgit bagi pasaran ekspor di Singapura. Berikut saya akan kongsikan dengan anda beberapa fakta menarik tentang lembu. Lembu dan manusia mempunyai tempoh kehamilan yang sama, iaitu 9 bulan. Di USA, hasil pengeluaran susu lembu tunusu adalah dijangka lebih kurang 12,000 pound setiap hari. Di Colorado, Amerika Syarikat, terdapat lebih kurang 83,000 lembu tenusu. Lembu tenusu boleh menghasilkan 20 hingga ke 35 gallon air liur setiap hari. Air liur bukan air susu. Lembu tenusu minum di antara 20 hingga 50 gallon air setiap hari. Lembu tiada gigi di bahagian atas. Sebaliknya, mereka ada lapisan tebal di rahang atas. Lembu boleh mengesan bau sejauh 5 batu. Lembu mampu mendengar bunyi berfrekuensi lebih tinggi dan lebih rendah berbanding manusia. Kiranya telinga lembu sensitif. Jangan kutuk-kutuk belakang. Lembu boleh dengar tau. Ada lebih 9 juta anak lembu daging dan lembu tenusu di New Zealand, negara yang paling terkenal dengan lembu. Jumlah lembu di Friesland, Belanda adalah sama dengan bilangan manusia yang tinggal di sana. Nisbah satu orang, satu lembu. Nasyatu. Susu lembu yang baru diperah adalah bersuhu 38.3 darjah Celsius dan ia perlu disejukkan dan disimpan pada suhu 4.4 darjah Celsius. Kajian menunjukkan bahawa muzik klasik mampu membuatkan lembu mengeluarkan susu lebih banyak. Secara purata, lembu tenusu duduk dan bangun sebanyak 14 kali sehari. Secara purata, kira-kira 350 picitan diperlukan untuk mendapatkan segalen susu ketika proses pemerahan. Ukuran satu galen ni lebih kurang dalam 3.79 liter. Banyak juga tu ya, satu galen. Seekor lembu membuat pergerakan lebih kurang 40,000 gerakan rahang dalam masa sehari. Anda boleh menarik lembu menaiki tangga, tetapi mustahil untuk menarik lembu itu tadi turun dari tangga. Lembu ada empat perut. Bukan empat perut, yang sebenarnya empat bahagian perut. Lembu mampu menyumbangkan kira-kira 200,000 gelas sepanjang hayatnya. Lembu boleh tidur dalam keadaan berdiri. Have you ever thought about how the king of cows would look like? Anyway, you're about to find out. Meet Knickers. At the end of last year, it became a social media star. And frankly, it's not surprising.
The 7-year-old Holstein Friesian steer from the region of Perth, Australia, has turned into a giant. Knickers doesn't go unnoticed, and he stands out from his bovine pals for his height. He is 194 centimeters tall. For comparison, the height of a normal Holstein Friesian cow is only 145 centimeters. His weight matches his height. It's 1,400 kilograms. He definitely doesn't feel embarrassed of his body. After all, his dimensions saved his life. Initially, the steer was raised for the slaughterhouse, but this is the fate of average individuals. Knickers simply did not fit into the norm, so the farmers decided to keep him alive. Sepenuh hari raya ini, marilah kita menyingkap sedikit tentang ibadah korban. Seperti mana yang kita tahu, ibadah korban ini merupakan amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Tujuannya adalah sebagai amalan untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah ini telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Dalil persyariatannya sabit dengan Al-Quran ada dalam surah Al-Kawthar ayat 2 dan surah Al-Hajj ayat ke-36. Hukumnya adalah sunat mu'akkad, iaitu sangat-sangat dituntut. Ibadah ini dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia setiap tahun apabila tibanya Aidul Adha atau Hari Raya Korban setiap 10 Zulhijjah dan hari-hari Tashrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ulama berpakat bahawa binatang yang boleh dijadikan korban hanyalah binatang yang dikategorikan sebagai al-an'am, iaitu unta, lembu termasuk kerbau, kambing dan biri-biri sama ada jantan ataupun betina. Umur binatang korban yang telah ditetapkan bagi unta mestilah berumur 5 tahun masuk ke 6 tahun. Bagi lembu, kerbau atau kambing mestilah 2 tahun masuk ke 3 tahun. Biri-biri ataupun kibas boleh dikorbankan pada umur 1 tahun masuk tahun kedua ataupun sudah bersalin gigi hadapan walaupun belum cukup 1 tahun tetapi melebihi 6 bulan. Biri-biri dan kibas special sikit, istimewa sikit. Haiwan yang kita nak korban juga, kalau kita pandai pilih, kita dapat pahala lebih pada orang. Nombor satu, afdal kita kalau nak buat korban, afdal susunannya adalah korban unta, lembu, biri-biri, kambing. Yang kedua, ini ingat, korban 7 ekor kambing lebih afdal dari korban seekor unta. Yang ketiga, ini ingat juga, korban seekor kambing lebih afdal dari kongsi 1 bahagian lembu. Yang keempat, binatang yang kita nak korban mesti gemuk. Yang kelima, kata ulama, afdal cari binatang warna putih. Yang keenam, kata ulama, afdal cari haiwan yang afdalnya jantan berbanding betina. Yang ketujuh, kata ulama, afdal cari yang bertanduk. Jadi ini antara contoh-contoh kata ulama, kalau dapat dia buat, dapatlah pahala kita lebih. Sebenarnya ada banyak lagi perkara yang kita tidak tahu tentang lembu. Walau bagaimanapun, kita tetap terhutang budi dengan lembu kerana kita dibesarkan dengan susu lembu dari bayi sehinggalah sekarang. Kita tak boleh nafikan daripada bayi kita minum susu lembu, susu yang diperkayakan dan diperkuatkan dengan pelbagai vitamin dan mineral. Dan sehingga hari ini kita masih lagi menikmati produk-produk tenusu. Jangan bohonglah kalau korang tak minum Milo, Nescafe, teh tarik. Semua tu ada susu, melainkan kalau korang minta yang kosong, tak ada susu. Buanglah perspektif, saya mohon sangat. Buanglah perspektif ataupun kata-kata yang tersemat lama dalam masyarakat kita, iaitu bodoh macam lembu. Saya agak terkilan dan saya sendiri tak faham dan dari mana datang asalnya yang katakan lembu ni bodoh. Kenapa nak sabitkan kebodohan dengan lembu? Kesian lembu terpaksa menanggung kebodohan orang. Sedangkan orang yang bodoh tetap bodoh jika
mereka tidak belajar. Manusia ni tiada bodoh, tiada pandai. Yang membezakan manusia hanyalah usaha. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Sekiranya ada radak fakta ataupun salah info dalam video ini, jangan lupa maklumkan di ruangan komen di bawah ini. Itu sahaja untuk hari ini. Selamat Hari Raya Aidiladha. Sehingga kita berjumpa lagi di siri alam manusia yang lain. Sekian, terima kasih. Makan lembang tu, ingatlah saya.